Assalamualaikkum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia guys. Welcome back to Mak Fathima's cooking channel, Mama Cookings guys. So, apa khabar semua? Baik? Sehat? Alhamdulillah. So, seperti mana gambar di atas menunjukkan, ada pelbagai jenis minuman kan? So, hari ini Mak Fathima nak menunjukkan pelbagai jenis minuman seperti Neer Mor, Mango Lessi, Original Lessi dan Panakam guys. So, sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya guys. Baik, penonton dikasihi sekalian. Mula-mula kita nak buat apa? Kita nak ambilkan buah kembar semangkuk. Yang ni korang boleh cari dekat MyD pun boleh dapat dia. So, ambilkan yang tu. Lepas tu, taruhkan dalam air. Lepas tu, biarkan dia melarut sebanyak 6 jam, guys. So, selepas 6 jam, korang boleh tengok. Tengok macam ni. So, lepas tu, korang ambilkan kulit dia dengan biji dia. Lepas tu, ambilkan yang jeli-jeli yang tu. Okay? Buang je kulit dengan biji saja. Yang lain itu kita boleh gunakan. Okey. Jadi ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat minuman untuk hari ini ya. So, minuman yang pertama kita nak buat adalah panakam. Untuk panakam kita perlu ada buah kembang semangkuk, serbuk buah pelaga dan serbuk halia kering. And then kita ada gula merah, air asam jawa, lemon dan akhirnya adalah secukup garam. Jadi sekarang kita nak mulakan membuat minuman panakam. So mula-mula kita nak masukkan gula merah, lepas tu taruhkan sedikit air and then masukkan sedikit garam, lepas tu kacau-kacau-kacau guys. Okey, selepas kacau kita nak taruhkan air asam jawa. Okey. Lepas kita dah taruh air asam jawa, kita nak taruhkan lemon juice ya. Air lemon. Okay. And then kita nak masukkan buah kembang semangkuk guys. Yang ni sangat berkhasiat untuk badan kita. Especially semasa musim panas macam ni. Okay. Seterusnya kita nak masukkan serbuk buah pelaga. And then serbuk halia kering ya. And then kacau-kacau-kacau guys. Okay guys, sekarang kita punya air panakam dah siap. So, kita tunggu je sampai kita taruhkan ais batu ya. Sebab kita kena buat lagi 3 minuman lagi. Okay, yang ni adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat buttermilk ataupun Neer Mor ya. So, mula-mula kita kena ada yogurt asli. And then, daun ketumbar. Cili padi. And then, kita kena ada jintan putih ya. And kita ada daun kari. Halia. Dan garam guys. Okay, sekarang kita nak masukkan cili padi, daun kari, halia, jintan putih, daun ketumbar. Semua bahan-bahan tadi ke dalam blender ni. Masukkan yogurt asli. Lepas tu taruhkan sedikit air ya. Kerana Neer Mor ataupun buttermilk ni kena macam cair sikit. Okay, air dia. And then masukkan sedikit garam. Lepas tu blender guys. So sekarang tengok macam mana Neer Mor kita ni. Macam sedap je kan. Okay, kita tunggu sampai kita masukkan ais batu ya. Guys, Neer Mor ini ataupun buttermilk ini sangat baik untuk suhu badan kita ya. Kalau badan kita rasa panas, kita boleh minum ni. Okay. Seterusnya ini adalah bahan-bahan untuk membuat Saffron Lessi ya. Yang pertama kita ada yogurt asli. And then kita ada susu. And then kita ada saffron. Gula. Dan secukup garam. Okey, untuk minuman ini mula-mula kita nak taruhkan saffron dalam susu ya. And then kacau-kacau-kacau. Macam 2 minit macam tu. Okey. And then kita nak buat apa? Kita ambilkan blender, lepas tu masukkan yogurt asli. And then masukkan susu dengan saffron tadi ya. And then masukkan garam, gula. Secukup gula ya untuk kemanisan kita. Okey. And then kita nak blend kan guys. Sekarang kita punya Saffron Lessi pun dah siap guys. Lama aku tak boleh tunggu lah untuk minum ni. Kerana ini adalah favourite drink saya guys pada waktu bulan Ramadhan. Akhir sekali kita ada bahan-bahan untuk membuat mango lessi ya. So first kita ada mango. And then kita ada yogurt asli. Gula pasir. Susu pekat. And then kita ada garam secukupnya ya. Okay, and then kita ada susu guys. Okay, sekarang kita dah ambil blender. And then kita nak masukkan yogurt asli.
And then masukkan susu tadi. Then masukkan mango ya, plum. Okay, plum manis. Okay. And then kita nak masukkan garam. And then sugar, iaitu gula pasir. And then masukkan sedikit susu pekat. And then kita blendkan. Tengok guys, macam mango milkshake tau. Sangat sedap guys. Lepas tu rasa yogurt ni sangat hebat tau. Okay guys, akhirnya adalah masa untuk kita taruhkan ais batu. Ha, taruhkan dalam lesi, saffron, lepas tu mango lesi, and then panakam. Ha, panakam ni sangat sedap guys, korang mesti kena try. And then last kali adalah Neer Mor ataupun buttermilk. Okay. Ha, tengok guys, sekarang kita punya minuman dah siap. Okay, sekarang I nak minumkan semua minuman yang sedap ni. Okay, so untuk anda, korang mesti kena try 4 minuman ini guys. So kerana sangat-sangat sedap, lepas tu juga sihat untuk badan kita. Kerana ia mengurangkan suhu badan kita guys. Kalau kita rasa panas dalam badan ni, kalau kita minum ni akan menjadi sejuk. Okay, selamat mencuba guys. Okay guys, kalau korang suka video ini, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya. Jumpa lagi minggu depan. Bye guys. Assalamualaikum.